Cara membuat bingka tape singkong. Bahan-bahan yang disediakan untuk bahan dasarnya, 1/2 kg tape singkong yang telah dihaluskan, 1 ons gula pasir, garam, 100 gram tepung terigu, 1 gelas santan kental, dan 3 butir telur. Setelah itu kita siapkan cetakan yang telah diolesi dengan mentega. Selanjutnya kita campurkan tape singkong dengan santan. Kita aduk-aduk sampai berbentuk adonan. Setelah itu kita kocok telur, kita tambah dengan gula pasir dan garam, kita kocok. Selanjutnya kita masukkan tepung terigunya. Kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur. Setelah itu, adonan telur kita masukkan atau kita jadikan satu ke dalam adonan tape singkong. Kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur. Setelah menjadi adonan seperti ini, terus kita cetak. Setelah kita cetak, kita panggang dalam oven sampai matang. Setelah matang, kita dinginkan, terus kita keluarkan dari cetakan. Setelah itu kita potong-potong, terus siap kita sajikan.